Abasiofilia adalah istilah untuk daya tarik psikoseksual kepada orang-orang dengan gangguan mobilitas, terutama kepada mereka yang menggunakan alat bantu kesehatan ortopedi seperti kawat penyangga kaki, gips ortopedi, atau pengguna kursi roda. Istilah abasiofilia pertama kali digunakan oleh John Money dari Johns Hopkins University dalam sebuah makalah tentang parafilia pada tahun 1990.